Halo sobat kita bahas, jumpa lagi bersama saya Rian Degenerasi. Nah, pada pagi ini kita akan bertemu dengan teman-teman konten kreator dari Kota Pontianak. Kita nanti akan memberi sharing, sebenarnya bukan mengisi materi, sharing kepada teman-teman dari konten kreator YouTube Pontianak. Kalau jumlahnya saya kurang tahu berapa, tapi nanti kita akan bercerita. Saya akan bercerita pengalaman saya selama saya menjadi konten kreator dan berkecimpung di dunia per-youtuber seperti ini. Nah, seperti apa sih keasikan kita pada pagi hari ini bersama teman-teman? Yuk semua ikuti saya. Ya, inilah kita sedang bersama teman-teman Bang Ghazali dan teman-teman kita, rupanya isinya ibu-ibu semua. Tapi luar biasa lah, pada pagi hari ini saya diberi kesempatan untuk bisa ketemu sama ibu-ibu dan kakak-kakak yang luar biasa. Jadi kalau selama ini saya ketemu blogger sama konten kreator itu isinya itu anak-anak muda yang lagi kuliah, tapi hari ini kids zaman old isinya. Jadi katanya emak-emak zaman now kayak gitu. Jadi sebenarnya apresiasi saya setinggi-tingginya buat kakak dan ibu-ibu ini, dimana dimana kalau banyak orang tua saat ini itu menolak untuk dekat dengan teknologi. Jadi di sini ada kakak-kakak dan ibu-ibu yang luar biasa malah mencoba bersahabat dengan teknologi dan mencari penghasilan tambahan dari teknologi seperti itu. Nah, jadi buat teman-teman di luar sana, mungkin yang nonton video saya sih biasanya anak muda, tapi mudah-mudahan besok-besok ada ibu-ibu yang nonton video saya di channel YouTube kita bahas, bisa menjadi motivasi, bisa apa namanya bersahabat dengan teknologi. Jadi jangan menganggap bahwa di usia yang sudah tua itu kita tidak bisa menguasai teknologi, tapi jawabannya sebenarnya terbantahkan dengan di sini. Kita lihat semua. Ini pasti itu masih tinggal ya dia. Sambil kita lanjutkan ya. Nah, udah masuk ke monetize tadi, langsung aja kita klik mulai. Itu kan ada langkah 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian ada bagian di bawah itu yang minta dicentang-centang. Itu centang-centang aja semuanya. Ini centang semua. Nah. Kemudian di bawahnya ada saya setuju, klik aja di situ. Jadi beginilah kelas kalau yang isinya ibu-ibu ya. Inisiatifnya itu luar biasa. Jadi udah sebenarnya udah bisa sendiri. Ya, kita lanjutkan aja sambil melihat ini. Ya. Ini terus gimana? Pilih punya kita lagi, pilih aku nih ya. Nah, kalau yang udah sampai ke nomor 2 yang bagian mengaitkan ke akun AdSense, nah
AdSense itu kan kalau yang belum tahu, di situ lah uang kita akan terkumpul. Nah, langsung aja klik aja mulai. Ada di bawah, ada berikutnya atau next, sama aja. Nah, mau pakai akun yang mana untuk akun AdSense-nya atau disamakan dengan akun YouTube tadi, boleh pakai akun Google yang lain juga boleh. Nah, kamu muncul kayak gitu kan. Gabungkan, kalau lebih nyamannya sih gabungkan aja ke email yang dipakai untuk YouTube, karena nggak usah beda-beda email lagi gitu. Kalau udah muncul ke bagian AdSense, ada halaman baru yang muncul, turn your passion into profit. Sign up. Di situ kita disuruh daftar lagi, daftar AdSense. Lain enggak? Coba pakai email yang lain untuk daftar AdSense-nya. Coba share bentar. Kalau untuk AdSense boleh email yang lain. Oh, bisa. Kalau pakai email yang sama aja enggak apa-apa. Enggak apa-apa, itu lebih bagus. Isi tanggal bulan tahun registrasi ya. Bawah.